Rumah Sakit
yang mengelola kanker bagi anak-anak Palestina. Adakan pemberian balasan dari masjid untuk bisa melanjutkan kerjasama yang berkait dengan program korban bantuan kemanusiaan. Jadi anak-anak juga pengungsi Palestina? Ya, itu anak-anak dan keluarga pengungsi dari Palestina yang ada tinggal di perbatasan maupun juga beberapa aktivis kemanusiaan dari Palestina. Itu berarti anak-anak yang di Gaza? Ya, anak-anak yang korban perang Gaza. Berarti total yang hadir ke masjid Jogokarian ada berapa? Halo. Total semuanya 22, cuma saya tidak tahu perincian total. Nah, tadi yang hadir sini 3 nih? Ada 2 keluarga, kemudian ada 4 anak-anak.